Pabrik buku di Boyolali, Jawa Tengah hingga saat ini masih belum dapat dipadamkan. Petugas kebakaran kesulitan mengakses bagian belakang gudang. Sudah lebih dari 18 jam api berkobar, asap masih membumbung tinggi dari belakang pabrik. Abu sisa kebakaran juga masih terlihat berterbangan di areal sekitar pabrik. Petugas masih menyisir api mulai dari bagian depan hingga ke belakang pabrik. Lokalisir titik-titik api kecil juga telah dilakukan agar api tidak merembet ke gedung lainnya. Namun sumber api hingga kini masih belum bisa dipadamkan. Sulitnya pemadaman karena material yang mudah terbakar, petugas juga sulit menjangkau bagian belakang pabrik karena kondisi pabrik yang rapuh. Hingga sore ini sudah ada 25 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan, yang berasal dari pemadam kebakaran Solo Raya, Salatiga, dan Semarang. Kebakaran pabrik buku ini terjadi pada Jumat malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Polisi masih akan menyelidiki apa penyebab pasti kebakaran ini. Kerugian diperkirakan mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Meluncur ke Boyolali, nanti bersama-sama dengan IDEN dari Polres, nanti mau TKP dari Polres, bersama-sama jika memang situasi sudah memungkinkan untuk melaksanakan oleh TKP dan mencari sebab-sebab asal-muasal kebakaran tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pabrik buku Kiki, kita telah bergabung bersama dengan Rahel Marimbuna langsung dari Boyolali, Jawa Tengah. Rahel, apakah api sudah berhasil dipadamkan sore hari ini? Zakia, sudah lebih dari 20 jam kebakaran yang terjadi di pabrik buku tulis PT Solo Murni atau yang lebih dikenal dengan pabrik buku Kiki ini sudah atau belum berhasil dipadamkan. Dan api dari tempat saya memantau saat ini sekitar kurang lebih 200 meter masih bisa terlihat muncul kembali dari antara puing-puing bangunan gudang yang sebagian telah runtuh. Ini diakibatkan karena kebakaran sudah berlangsung cukup lama sejak pukul 9 malam tadi hingga saat ini, bahkan sejak pagi tadi titik-titik api masih terlihat, bara juga masih terus menimbulkan asap yang kerap kali terlihat kembali membumbung tinggi. Dan upaya pemadaman memang masih terus dilakukan sejak malam tadi hingga sore hari ini dengan mengerahkan 25 unit pemadam kebakaran yang memang didatangkan tidak hanya dari Kabupaten Boyolali tetapi juga dari daerah-daerah sekitarnya, bahkan dari Kabupaten Semarang juga ikut membantu untuk melakukan proses pemadaman api. Dan pagi tadi memang sudah berhasil dilokalisir sehingga kebakaran ini tidak kembali meluas sehingga membakar bagian atau gedung lainnya dari lokasi kompleks pabrik buku tulis milik PT Solo Murni ini. Namun sekitar pukul 4 sore tadi kami kembali memantau ada api, titik api yang kembali membesar. Ini berada di bagian tengah dari kebakaran atau yang berada di gudang buku tulis ini. Dan memang upaya pemadaman masih terus dilakukan dengan berulang kali atau armada pemadam kebakaran bolak-balik untuk mengisi tangki air mereka untuk terus melakukan pemadaman. Namun sampai saat ini memang terlihat api mulai kembali membesar dan hal ini membuat petugas pemadam kebakaran yang merupakan gabungan baik itu dari BPBD maupun juga dinas pemadam kebakaran dari beberapa wilayah di sekitar Boyolali ini kembali bekerja ekstra untuk melakukan pemadaman. Zakia. Ya, Rahel, ini sudah lebih dari 20 jam. Kemudian kita tahu bahwa buku tulis adalah material yang memang mudah terbakar. Lalu apalagi penyebab api ini, mengapa sangat sulit untuk dipadamkan? Ya, selain material yang berada di dalam gudang
pabrik buku tulis ini yang memang sangat mudah terbakar dan cepat sekali menyebar apinya. Hal lain yang menyulitkan pemadaman yaitu karena tembok yang tinggi. Hal ini menyulitkan pemadam kebakaran untuk masuk mengakses langsung ke titik api. Selain itu juga karena banyak titik-titik api lainnya yang lebih kecil, ini berupaya dipadamkan terlebih dahulu untuk kemudian menjangkau titik api di tengah. Namun hal itu memang tidak mudah. Tumpukan material, ada ribuan bal material bahan buku tulis, kertas yang ada di sana ini cukup tinggi dan hanya bagian permukaannya saja yang memang sudah terbakar. Namun pada bagian bawah ini, di bawah tumpukan bal-bal kertas ini memang terlihat masih ada bara. Hal ini kemudian yang menyulitkan ketika bagian atas sudah padam, kemudian timbul lagi api dari bawah tumpukan material kertas ini. Ini menyulitkan. Selain itu juga bangunan yang sudah mulai rapuh ini harus ekstra hati-hati petugas untuk melakukan pemadaman, karena jika tidak ini akan bisa membahayakan bagi mereka yang melakukan pemadaman. Ini juga menimbulkan kesulitan sehingga api tidak seluruhnya bisa dipadamkan. Dan kami mendapat informasi sore ini sedang didatangkan alat berat untuk merobohkan tembok, kemudian juga mengeluarkan beberapa material sehingga yang berada di tumpukan atas, sehingga pada tumpukan bawah bisa dilakukan penyiraman untuk atau pendinginan sehingga tidak ada lagi bara-bara yang bisa menimbulkan api dan mengakibatkan munculnya api semakin membesar atau kebakaran kembali terjadi. Dan ini ada beberapa pernyataan dari petugas pemadam kebakaran yang telah bekerja sejak malam tadi hingga sore ini melakukan pemadaman, dan apa yang telah mereka lakukan. Zakia. Jangan kita mengisi dari depan. Dari depan kita padamkan. Kalau kita sudah bisa masuk, kita narik selang ke dalam, kita menyiramkan air di belakang yang masih menyala gitu. Kesulitannya yaitu lokasi gedung yang mau ambruk. Bahan-bahan yang di dalam itu mudah terbakar, seperti kertas-kertas begitu. Wah, besar sekali tumpukan-tumpukan kertas, dan itu susah juga ditembus. Sekia, saya tambahkan sedikit dari tempat saya berada saat ini. Kalau tadi beberapa menit yang lalu saja, api yang ada di sebelah sana ini tidak terlihat, tapi baru saja sekitar 3 menit lalu api ini timbul dan terlihat jelas dari tempat saya berdiri pada saat ini. Jaraknya kurang lebih 200 meter. Dan tidak hanya satu titik itu saja, tetapi ada beberapa titik lainnya yang masih tertutup bagian gedung atau atap juga. Dan ini memang sangat berbeda. Kalau tadi petugas BPBD Boyolali sempat memprediksi bahwa api akan segera bisa dikuasai atau padam seluruhnya sekitar pukul 5 sore, namun kenyataannya saat ini kembali membesar. Dan hal ini tentu saja di sebelah sana, petugas pemadam kebakaran kembali ekstra bekerja kembali untuk melakukan pemadaman. Demikian Zakia, kembali ke studio. Baik, kami akan terus tunggu perkembangannya. Terima kasih Rahel Marimbuna melaporkan langsung dari Boyolali, Jawa Tengah. Pemirsa, sementara di Boyolali, Jawa Tengah habis terbakar. Pabrik buku milik PT Solo Murni ini terbakar sejak pukul 9 malam kemarin dan hingga kini api belum juga padam. Untuk mengetahui perkembangan pemadaman di sana, kita bergabung dengan Clemencia Michelle di Boyolali. Michelle, bagaimana upaya pemadaman hingga sore ini? Apakah penyebab kebakaran sudah diketahui? Kartika, hingga saat ini titik sumber api yang menyebabkan pabrik buku di Boyolali, Jawa Tengah ini masih belum padam. Dan hingga kini total waktu api berkobar sudah mencapai 18 jam. Dan dapat dipastikan wilayah pabrik yang terbakar tepatnya adalah 8 area yang berada di 4 gedung. Karena masing-masing gedung dibagi menjadi 2 area. Dapat terlihat asap masih membumbung tinggi dari kobaran api di bagian belakang pabrik. Abu sisa kebakaran berterbangan di areal sekitar pabrik. Dan 25 mobil pemadam kebakaran dikerahkan hingga saat ini. Dan para petugas berasal dari pemadam kebakaran Solo Raya, Salatiga, dan Kabupaten Semarang. Mobil pemadam kebakaran terlihat lalu-lalang keluar masuk pintu pabrik untuk mengisi ulang air dari saluran irigasi terdekat.
Pemadam kebakaran mengaku mengalami kesulitan untuk memadamkan titik-titik api. Petugas menyisir api mulai dari bagian depan hingga ke belakang. Lokasi gedung yang rawan ambruk dan dipenuhi dengan rangka baja membuat petugas kesulitan untuk mengakses bagian belakang, di mana di bagian belakang ini merupakan titik sumber api terbesar berada. Lokalisir titik-titik api kecil telah dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran agar api tidak merambat ke gedung-gedung lainnya. Saat ini api yang berhasil dipadamkan baru sebanyak 60% dan diprediksi seluruh api akan berhasil dipadamkan pada pukul 5 sore nanti. Penyebab kebakaran hingga saat ini belum diketahui. Pihak kepolisian mengaku akan melakukan olah TKP segera setelah api berhasil dipadamkan. Berikut keterangan dari Kapolres Boyolali, AKBP Budi Sartono. Dan berdasarkan informasi, tadi sudah kita mendengar laporan akan tim Laprim dari Semarang sudah meluncur ke Boyolali. Nanti bersama-sama dengan IDEN dari Polres, tim olah TKP dari Polres, sama-sama jika memang situasi sudah memungkinkan untuk melaksanakan olah TKP dan mencari sebab-sebab asal-muasal kebakaran tersebut. Ya, ini kita masih menas, karena kita belum dapat keterangan yang secara real tertulis, hanya berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan yang secara lisan saja, kemungkinan di atasnya sekitar 300 m. Sekian yang dapat kami laporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Kembali ke studio. Kartika. Clemensia Michelle melaporkan langsung dari Boyolali, Jawa Tengah. Terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa dari Jawa Tengah mengaku sedih mengetahui pabrik kertas milik ayahnya terbakar. Ia berharap tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ungkapan prihatin ini disampaikan pebalap Rio Haryanto melalui akun Twitternya. Dan selain berharap tidak ada korban jiwa, pebalap berusia 22 tahun ini juga berharap agar semua pihak tabah menghadapi musibah kebakaran tersebut. Kebakaran di pabrik buku merek Kiki ini terjadi sejak Jumat malam. Petugas hingga kini kesulitan memadamkan api karena banyak material yang mudah terbakar. Kita ke informasi.